Sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Imam Suroso Kamis pagi memberikan layanan pengobatan gratis bagi ratusan warga desa Purwosari, Kecamatan Telogowungu. Tidak tanggung-tanggung, Imam Suroso yang juga pemilik Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati tersebut juga mendatangkan puluhan dokter dan perawat untuk memberikan pengobatan gratis. Selain mendapat pemeriksaan, para warga juga mendapatkan obat gratis. Sementara itu, ditemui di sela-sela kegiatannya, Imam Suroso mengungkapkan agenda tersebut diharapkan dapat memahamkan masyarakat begitu pentingnya kesehatan. Jadi terkait agenda saya, Imam Suroso selaku anggota DPR RI, yaitu mengadakan pengobatan gratis terhadap masyarakat, terhadap anak-anak sekolah. Ya, kita kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Bangsa. Tidak usah menggunakan BPJS, menggunakan KTP, tidak usah. Gratis dis, kita datangkan dokter-dokter yang sudah berpengalaman sama bidan perawat untuk melayani masyarakat. Baik masalah kandungan, baik masalah kesehatan, dan lain-lain, baik masalah anak-anak sekolah. Dan ini anak-anak sekolah ini antusias sekali. Dia kepingin sehat, cerdas, pintar. Selain itu, Imam Suroso juga aktif berdialog dengan para warga untuk menyerap aspirasi mereka, yang nantinya aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti di tingkat pusat agar semua tepat sasaran. Selain warga masyarakat, siswa sekolah dasar yang berada di sekitar lokasi juga ikut mendapatkan vitamin untuk dapat dikonsumsi, sehingga para siswa mendapatkan nutrisi bagi perkembangan daya ingat para siswa. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.